Hey everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Masih sama gue di konten rekomendasi 5 film. Dan rencananya gue hari ini mau buka dengan sebuah rekomendasi 5 film bergenre olahraga terbaik di Indonesia, yang mungkin bakal lebih beda daripada biasanya. Untuk genre sports atau olahraga sendiri, sebelumnya gue belum pernah buat. Dan yang ini mungkin bakal menjadi yang pertama buat gue di genre sports. Dan gue harap film-filmnya bisa menghibur kalian semua pada saat menontonnya. So buat kalian yang udah penasaran sama film-film seru apa aja sih tentang genre olahraga dari Indonesia versi dari gue ini, sebelum mulai kalian boleh pencet tombol subscribe-nya dulu dan sekalian aktifin notifikasinya. Sedikit info, di channel ini kalian bakal dapat sebuah rekomendasi film yang seru, informasi film yang fresh, dan tentu aja film-film terbaru yang mungkin aja menjadi salah satu wishlist kalian untuk ditonton di saat mendatang. Oke, gak usah lama lagi dan langsung aja mari kita mulai list filmnya. Film pertama dari list film ini mungkin nampaknya menjadi salah satu film yang paling terbaru dan juga salah satu film yang gua rasa kalian semua udah tahu dengan genre sport, biografi, dan drama yang mendominasi filmnya. Film ini berjudul 6,9 detik. 6,9 detik menceritakan sebuah kisah dari tumbuh kembangnya seorang juara dunia yang dimulai dari desa kecil di Purwodadi, Jawa Tengah. Juara dunia ini bernama Ari Susanti Rahayu yang juga seorang anak dari orang tua dengan pekerjaan TKW yang mencari jalannya sendiri dengan menjadi salah satu atlet panjat tebing terbaik nasional yang go internasional. Kisah nyata kehidupan Ayu dibagi menjadi 3 periode ke dalam satu film yang bakal menjadi teman kalian di 1,5 jam filmnya diputar. Yaitu pada saat ia masih kecil di tahun 1999, lalu pada saat ia remaja dan hari-hari berlatih di tim nasional Indonesia menjelang detik-detik Asian Games dimulai. Gue sendiri lumayan cukup dibuat lebih mudah dimengerti dengan narasinya dan sebuah dialog yang nampaknya sangat ramah lah buat para penontonnya. Ini adalah langkah yang jarang banget dibuat sama film-film biografi yang nampaknya mereka ini sering banget buat film biografi dengan cerita yang bikin ngulur waktu sehingga bikin menontonnya juga gampang bosen. Kisah demi kisah yang dihadirkan ini cukup menarik dan klimaksnya juga gue udah gak surprise lagi lah, karena memang gue juga udah tahu dengan salah satu juara dunia ini di Asian Games kemarin. Film drama olahraga dari Indonesia ini disutradarai oleh Lola Almaria dan dibintangi oleh Ari Susanti Rahayu, Aryo Wahab, Rukman Rosadir, Mariam Supraba, dan Rangga Jonet. 6,9 detik tayang perdana pada 26 September 2019. IMDb memberikan rating sebesar 6,8 serta divote lebih dari 9 pengguna akun dengan dilabel semua umur. Film kedua bakal masuk ke dalam film yang lumayan cukup famous di Indonesia sendiri dan menggunakan sebuah kisah nyata dari salah satu atlet-atlet profesional ternama dari cabang panahan di Olimpiade ke-24 di Seoul pada tahun 1988. Film ini berjudul Tiga Srikandi. Tiga Srikandi menceritakan tentang persiapan Olimpiade ke-24 di Seoul pada tahun 1988 yang Indonesia sedang dilanda kritis dari para atlet olahraganya dikarenakan campur tangan para politisme. Karena itulah Indonesia membutuhkan pelatih yang bisa menyiapkan tim panahan wanita dalam waktu yang sangat singkat. Lalu muncullah satu nama yang bisa diandalkan untuk menjadi pelatih panahan, yaitu Donald Pandiangan yang memang namanya sudah tidak kelihatan lagi di dunia olahraga. Ini adalah salah satu film yang mungkin punya beberapa scene yang memang gua rasa bisa menjadi topik inti dari ceritanya. Dari 2 jam film ini dimulai, sang sutradara dan penulisnya bakal memfokuskan plot cerita dan beberapa hal penting kepada karakter-karakternya. Gua sendiri cukup dibuat enjoy dan gua rasa ini mungkin bakal menjadi salah satu film biopik yang menggunakan sekaligus 3 karakter bahkan 4 untuk menjadi satu cerita di satu film yang memang sangat terasa banget drama dan biografinya. Namun tanpa dipungkiri juga kalian bakal lebih disuguhkan untuk berfokus kepada sportnya juga, yang gua rasa ini lebih lengkap daripada biasanya lah. Film biopik dari Indonesia ini disutradarai oleh Imam Brotoseno dan dibintangi oleh Reza Rahadian, Bunga Citra Lestari, Chelsea Islan, dan Tara Basro. Tiga Srikandi tayang perdana pada 4 Agustus 2016. IMDb memberikan rating sebesar 6,5 serta divote lebih dari 210 pengguna akun dengan dilabel semua umur. Film ketiga ini adalah sebuah film sport dari kalangan tinju yang gua rasa adalah salah satu film yang seru dengan sebuah drama yang mungkin bisa ngena ke para penontonnya. Film ini berjudul Sebelah Mata.
Sebelah Mata menceritakan tentang seorang petinju yang lebih dikenal dengan nama The Wonder Boy bernama Anton Gabriel terpaksa berhenti melanjutkan dunia tinju setelah cedera syaraf yang menimpanya di saat pertandingan. Lalu terlebih lagi karena ibunya baru saja masuk ke rumah sakit sehingga Anton harus bekerja mencari nafkah demi biaya pengobatannya. Sebuah film sport dan drama yang gua rasa ini memanglah sangat bikin kita para penontonnya menghayati filmnya. Peran dari para karakter-karakternya selalu memberikan support yang gua rasa ini bisa bahu-membahu untuk menyempurnakan filmnya. Untuk dari segi ceritanya sih, gua rasa kalian yang udah biasa nonton film drama dan sports udah bisa ngerti lah tujuan dari topik inti dari filmnya itu sendiri. Film drama sports dari Indonesia ini disutradarai oleh Rudi Sudjarwo dan dibintangi oleh Abimana Aryasatya, Didi Riyadi, Tia Aristia, dan Aime Juliet. Sebelah Mata tayang perdana pada 7 Agustus 2008 dan sekaligus film ini dilabel dengan kategori dewasa. Film keempat ini bakal masuk dalam sebuah olahraga di kategori bulu tangkis dengan seorang anak kecil untuk meraih cita-citanya. Film ini berjudul King. King ini terinspirasi oleh cerita sang ayah dari seorang pebulu tangkis legendaris Indonesia bernama Lim Swee King. Lalu protagonis dari film ini bernama Guntur pun berlatih sekuat tenaga untuk menjadi sang juara bulu tangkis sejati seperti Lim Swee King. Untuk beberapa yang gue tahu dari film ini, mungkin dari segi ceritanya yang begitu sederhana, lalu ada beberapa scene yang menampilkan drama kayak film-film sports lainnya. Tapi untuk dari segi penggambaran karakternya, mungkin ini selangkah lebih bagus dan keren daripada film sport Indonesia lainnya. Banyak banget pemain-pemain atau bintang-bintang aktor di sini yang mungkin gak begitu famous di Indonesia. Ya, memang sih ada beberapa juga yang famous dengan skala yang lebih kecil lah. Tapi punya kualitas yang gak kalah saing dari para kompetitornya dan beberapa film yang selalu menggunakan aktor famous. Gua rasa ini adalah salah satu poin penting yang bakal bisa merubah suasana film-film dari Indonesia pada zaman itu. Oh iya, di film ini juga bakal menampilkan atlet-atlet cabang bulu tangkis yang berprestasi di Indonesia yakni Jojo atau Jonathan Christie. Film drama sports dari Indonesia ini disutradarai oleh Ari Sisale dan dibintangi oleh Rangga Raditya, Lucky Martin, Surya Saputra, Mamik Prakoso, Aryo Wahab, Wulan Guritno, A.A. Jimmy, Jonathan Krisi, dan Valerie Thomas. King tayang perdana pada 25 Juni 2009. IMDb memberikan rating sebesar 6,9 serta divote lebih dari 50.000 pengguna akun dengan dilabel semua umur. Film kelima dan menjadi penutup untuk list film ini mungkin bakal diisi sama film terpopulernya genre sports dari Indonesia yang mungkin memang seru banget buat diikuti ceritanya apalagi yang masih belum pernah nonton film ini. Film ini berjudul Garuda di Dadaku. Garuda di Dadaku bercerita tentang anak yang sangat menyukai sepak bola bernama Bayu. Akhir-akhir ini dia sering sekali diam-diam berlatih sepak bola dengan teman-temannya, meskipun sudah dilarang sama kakeknya. Ia berusaha dan bersikeras untuk bermain bola dengan serius dalam rangka untuk mengejar impiannya menjadi seorang pemain sepak bola profesional yang hebat. Mungkin gue udah gak perlu review lagi kali ya buat film ini. Gue yakin dari sebagian kalian yang menonton video ini pasti udah gak asing lagi dan sering banget lihat film ini di bioskop layar lebar televisi di Indonesia. Dari beberapa film yang memang sering banget ditampilin di TV, menurut gue ini mungkin yang paling menghibur diantaranya. Selain ramah untuk keluarga dan anak, film ini juga menyelipkan pesan-pesan yang bermakna agar para penontonnya mudah terhipnotis dan bisa mengambil hal positif yang ada di dalamnya. Ini langkah yang pas dan tentu aja penting untuk sebuah film dengan kategori semua umur. Ingat itu. Film drama olahraga dari Indonesia ini disutradarai oleh Iva Ivansyah berdasarkan dari sebuah novel berjudul Mimpi Sang Garuda karya Benny Ramdhani. Film ini dibintangi oleh Emir Mahira, Aldo Tansani, Marsha Arwan, Ika Ranganagara, Maudy Kosnadi, Ari Sisale, dan Ramzi. Garuda di Dadaku tayang perdana pada 18 Juni 2009. IMDb memberikan rating sebesar 6,7 serta divote lebih dari 241 pengguna akun dengan dilabel semua umur.
Oke, mungkin cuma segitu aja 5 film olahraga terbaik di Indonesia yang bisa gua share kali ini. Jika kalian punya rekomendasi film dengan tema yang sama seperti ini dan gak ada di list tentunya, kalian boleh share film rekomendasi kalian itu di kolom komentar dan sekalian juga dengan sebuah request film untuk konten 5 film mendatang. Jangan lupa untuk subscribe terus channel ini, like video ini kalau kalian suka dengan list filmnya, share video ini ke teman-teman kalian, dan yang paling penting tonton film-filmnya ya. Gua Ryu undur diri, see you in the next film.